Ano sa lang hanap ba? Ah. Ikaw kasi turun banyak-banyak siya. Ada tadi orang dimarah karena dia manjat tinggi-tinggi. Siapa ya itu ya? Siapa tadi ya? Ada yang dimarah tadi tuh. Om lihat. Manjat tinggi-tinggi. Angkat kayu lagi, Sarah. Melelahkan. Minang. Minang sudah makan. Sudah makan Minang. Makan apa? Makan nasi sama apa? Sama mie. Ngos-ngosan. Bahasa Dayak Punannya ngos-ngosan apa pun. Usah gitu. Ya, lumuk mapos. Capek bilangnya. Capek. Mapos. Lumuk mapos. Ngos-ngosan. Akhirnya habis juga papannya. Habis juga papan kita angkat. Itu jatahnya lah nanti diselesaikan. Dia kan bisa 5 lembar sekalian dia. Kuat kan lakannya? Ya. Ya. Nah, yang la itu calonnya yang kemarin tuh, kenal kayak kemarin. Namanya Helen itu nah. Sempat ngobrol sama siapa? Sama Monca kemarin kan? Ya. Kenapa tak manjat lagi? Dimarah. Nggak pede? Ya. Oh, tahu juga nggak pede dia ya. Ayah, aku kemana?
Nanti sore kita bakar atau kita goreng atau kita rebus ayamnya. Kan Minang, requestnya Minang nih. Enaknya diapain, Minang? Oh, jawabannya dari Minang dong, bukan dari mamanya. Enaknya diapain? Hari ini sudah cuci muka? Iya. Masa? Om enggak ada lihat. Cuci muka dulu, Sarah ya. HPW, apa artinya HPW? Mau pesan sate, mau bikin sate kita nanti. Oh HP, mau bikin HP. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Semoga ada rezeki ya. Cuci muka dulu yuk. Cuci muka dulu. Lehernya itu ada hitam-hitamnya. Iya. Cuci dulu ya. Mana sendalnya? Nah. Kenapa enggak mau saya itu? Ini ada sendalnya nih. Ini sendalnya nih. Sendal satunya mana? Buka kecil aja ya. Oh, pintar. Lehernya juga sakit loh. Anu kotor loh. Ini pencari pete Cina nih. Pete Cina. Pete rasis. Oh iya, kerannya belum tutup. Waduh. Hemat air. Nah, makin besar. Ica sudah cuci muka juga? Belum juga kan? Cuci muka dulu. Ya kalau bangun pagi langsung cuci muka ya. Biar segar ya. Itu pesan dari Om Ripal ya. Bangun pagi langsung apa? Cuci muka. Kak pinter. Uy. Dingin sekali. Apa? Sama-sama. Apa itu artinya? Dingin. Oh, dingin. Tapi segar kan? Enggak. Segar lah. Enggak. Segar. Enggak. Mana handuk? Lah pakai handuk. Enggak. Jangan pakai baju. Ada nak kau? Hah? Mukanya Sarah masih bengkak. Umam, aku bisa berenang di kolam. Oh, bisa berenang di kolam? Iya, dalam sekali sampai sini. Oh, hebat ya. Nggak boleh kotor nih, kotor kan? Lap dulu, kan kotor. Om. Malahu alu artinya panas matahari ya kan? Ya. Saya sudah bisa sekarang malahu alu panas matahari. Kalau Monca mau cuci muka juga? Monca ikut rambutnya apa? Oh itu paku ya, bahaya. Taruh di dapur aja, masukin di dapur aja. Itu kan buat kayu bakar, masukin di dalam dapur aja. Masukkan di dalamnya. Nah, pinter. Malahu alu artinya panas mata hari. Coba Monca ikat rambutnya, Monca. Mana ikat rambutnya? Biar enggak kegerah gitu loh. Mana ikat rambutnya? Apa artinya itu? Bapak muka. Cuci muka kok masih ada tai matanya? Ini juga masih ada tai matanya. Lap dulu tai matanya. Kita belajar lagi. Satunya mana? Rusak nanti itu sini. Satunya lagi mana? Kita menggambar lagi.
Monca sama Minang juga mau belajar sini yuk. Tempatnya masih belum representatif sih. Jauh dari kata mewah. Oke, silakan duduk anak-anak. Kita mau belajar. Silakan duduk. Duduk di bawah. Pintar. Kita mau menggambar. Nanti Om Ripal gambar, nanti diikuti di situ ya. Mana anunya itu? Ada tulisnya. Ada di situ. Kita menggambar apa ya? Payau. Payau. Gambar payau. Gambar ini aja, gambar banteng ya. Banteng. Oh, ini karena ada ininya, banteng. Bukan banteng. Ini bantengnya beriung. Tuh banteng kan? Banteng. Banteng hitam, moncong putih. Ini mana tanduknya? Mana? Mana? Mana ini? Bukan, ini kambing. Ini kambing ini. Kambing. Itu kambing. Ini apa ini? Nggak tahu. Kerbau. Kerbau kan? Ya, belajar yuk sini yuk. Minang, di situ aja kah? Di situ aja. Nanti dipinjam Kak Minang dulu ya. Pakai belajar dulu ya. Itu ya. Sendalnya mana? Oh, licil pakai sendal. Oke lah. Kita belajar. Aduh. Kita belajar di sini. Menggambar apa kita ya? Payau. Payau, bukan payau. Kita mau menulis. Kita mau belajar menulis. Cara nulis namanya Minangnya. Kemarin kan sudah kan? Kita belajar lagi. Minang. Minang. Coba tulis di bawahnya lagi. Monca mana Monca? Tulis di sini Monca. Ini kok ada ditusuk-tusuk? Takutnya bocor nanti magnetnya. Oh, ini kok makin pendek. Coba. Oh, pendek ya. Oh, enggak sih, panjang ini. Oh, diikat, pantes. Pendek banget. Monca. Monca sama Minang. Minang suang. Loh, kok udah pada di kolong mereka? Apa? Aku mau bikin kucing lagi. Kucing. Bikin kucing. Sini lah, bikin kucingnya. Bikin kucing. Bikin bulat dong. Salah. Aku bikin buho. Bikin bulat. Bukan. Dari buah apa? Buho. Buah apa itu? Jeruk. 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 Ayo gambar yuk. Oh, pisaunya jatuh. Pisaunya Andreas jatuh. Jadi soal pisau dan berpisau-pisauan, Andreas lah yang jagonya. Oh, Minang tadi ya, Minang. Oh, tadi pisaunya Andreas ya tuh. Oke, kita tulis ya. Minang. 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 Coba tulis di bawahnya. M-I, Min, N-A-N-A, N-G, Minang. M, I, pinter. N gimana? N, panjang lagi itu. Terus ke bawah. A, Minang. Pinter. Bisa buat. Ini ada mah.
Oke. Oh, jatuh. Susah ya? Nah, pintar. Minang. Minang. Bacanya gitu kan? Ini M. Aduh, jatuh. Oh, terhapus ya? Terhapus. Minang, ya kan? Mi nang. Coba baca. Mi mi nang. Minang, gitu kan? Minang. Kalau 1 sampai 10 sudah bisa lupa. 1 sampai 10. 1 2 3 4 5. Coba di bawahnya ditulis. Sampai 5 dulu ya. 1 ya. Di bawahnya ditulis 1. Terus 2 gimana? 2. Oh. Kebalik, kebalik ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tulis ulang aja. Tulis di bawahnya. 2 ini ditulis di bawah sini. Nah. Nah, bagus. 3-nya gimana? Pintar. Ya. Matan. Jajan. Ayolah kita pergi nanti. Aman ya. Hai. Jajan ya. Apa? Dia paling suka apa? Anu bilangnya kentang. Ada uang. Oke, siaplah nanti kita pergi carinya. Limanya gimana? Lima. Ah, terbalik. Ini kan empatnya terbalik ya. Coba terbalik. Jadi ini adalah hasil kerjanya Minang. Datu 2, 3, 4, 5. Lima yang terbalik ya. Coba kita hapus dulu ya. Empatnya seperti apa sih? Jadi begini, buat empatnya gini. Buat empatnya. Hehehehehe. Nggak boleh ya. Oke, empatnya gini. Lihat sini, lihat sini. Empatnya. Coba lagi. Begini dulu. Begini dulu, baru begini. Empat. Kan? Begini, begini. Bisa juga. Empat, kan? Coba. Ini hapus dulu semuanya. Ini yang paling bagus sih. Yang ini. Hapus. Gimana caranya ya? Masih ingat enggak? Empat. Ya. Pintar. Empat. Pintar loh. Kalau lima begini. Begini dulu. Tarik begini kan. Kebawa dikit. Baru dibeginikan. Nah, lima. Coba. Minang buat. Gitu dulu. Kebawa dikit. Baru. Sit. Eish, mantap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah kan ya? Sekarang kita lanjut lagi. 6 sampai 10. Kita hapus dulu. Oke. Tadi 1 sampai 5 sudah, sekarang 6. 6. 7. 8. 9. 10. Ini 8 ya. Jadi 8 tuh gini. Oh iya, buatlah dulu. Coba di sini jeboknya. 6 dulu. 6 gimana tadi? 6. 6. Nah, oh iya, boleh. 6 7. Nah, yang di atas itu 7. 7 set dulu begini, set, baru tarik ke bawah. 8. 8 gimana? Kayak dua bulatan gitu kan? Nah, ke atas lagi. Pintar, hebat. 9. 9, yang itu ya, 9 kan? Ini. 9 gimana? 9. Aku bikin begini. 9 gimana 9? Agak di atas dulu kan? Agak di atas dulu begini. Ya, baru tarik ke bawah. 10-nya gimana? 1 dulu baru 0 kan? 1 baru 0. 0. Pintar. 10. Jadi ini agak panjang ke atas kan harusnya ya.
gitu. 6 7 8 9 10. Wih, hebat. Kita hapus lagi. Kita mulai tadi ya. Masih ingat enggak 1 sampai 10? 1 2 3 4 5. Coba coba di bawahnya. Kok sama-sama sudah. Ingat kembali. 1 ya boleh. 2 3-nya gimana? 3. Hah, terus 4-nya gimana? 4 5 5. Wih, hebat. Sana lagi. Nah, pintar. 5. Jadi hari ini kita sudah belajar 1 sampai 10. 1 2 3. Coba kita hitung. 1 2 6 7 8 9 10. Oke, tos dulu. Hebat Minang. Nanti kita belajar lebih banyak lagi ya. Nah, kita lihat Om La mau angkut nih kayaknya nih ya. Gimana Om La? Mau selesaikan kah Om La? Mau kemana Om La? Dia Om La gak hebat ya angkut sampai 5 batang ya. 5 batang papan, hebat. Minang mana kuat segitu banyak kan Minang? Biasanya kalau anu angkat papan berapa kuatnya biasanya? 1, 2. 1 ya. Itu pun udah berat ya kalau masih mentah kan. Halo. Ale-ale. Kentang. Kentang. Kerupuk Raja Uang. Kerupuk Raja Uang. Ada namanya Kerupuk Raja Uang. Di mana tempat belinya tuh? Di tower kah? Tahu. Oh, gitu. Iya mungkin. Iya mungkin. Di tower ada ya? Terlalu jauh kalau tower. Asal di mana malam, Mak? Di mana itu? Di tempat toko baru. Toko baru yang di bawah situ. Anak-anak. Oh, di situ. Beli air. Buat beli air. Oke, okay lah kalau begitu. Oke, sobat survivor, jadi sudah selesai mengangkut kayu semuanya. Jadi kita support juga pengangkutan tadi dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tetap dukung operasional kita di sini dengan bersemangat dengan mensubscribe YouTube channel Asian Survivor.